Nama sutradara Riri Riza tentu sudah tidak asing lagi. Film karyanya selalu terpatri di hati para penikmatnya. Nah, dari sekian banyak film yang digarap, apa sih yang jadi hal utama dan harus ada dalam film garapan Riri Riza? Sudah membuat film cukup lama, tapi yang pada saat yang sama dunia film itu kan juga selalu berkembang. Nah, saya sih ngarepinnya kita tetap punya semangat membuat film dan punya hubungan dengan kehidupan sekitar kita sehingga film yang kita bikin itu semakin lama semakin dekat dengan publik, dengan masyarakat. Maksudnya ada maknanya, ada kualitasnya dan ada prioritasnya gitu. Punya nilai yang penting buat masyarakat. Itu aja sih kalau. Selain film bebas, sejumlah karya Riri Riza di antaranya Ada Apa Dengan Cinta, Laskar Pelangi, Petualangan Sherina, Ku Lari ke Pantai, Sohugi, dan masih banyak lagi.